Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Eri Bambang. Kali ini HP Autolem kedatangan Honda Freed. Honda Freed ini datang ke HP Autolem untuk install ini ya, lampu tembak RX1 ya. Lampu tembak sinarnya kayak gitu. Lampu tembak RX1. Ini putih, terus kuningnya ini. Nah, kuningnya ini. Jadi low-nya putih, low-nya kuning, head beam-nya putih. Nanti kerjanya gantian. Mau dipasang di antara ini. Tapi agak masuk ya nanti, jadi dapat ini nanti ditanam di sini. Ini nanti kita pakai relay ya. Relaynya 2. Relay 2, yang satu kaki 5. Kaki 5 yang ada pemutusnya. Kaki 5 87A dipakai, dan juga relay kaki 4. Kita pakai kaki 4 dan kaki 5 untuk kerja gantian nanti low beam dan high beam-nya, atau kuning dan putihnya. Kerjanya gantian nanti. Jadi kalau siang bisa ngedim warna putih, kalau pas fog lampnya on kuning nyala, kalau pas ngedim kuning mati, terus nyalanya putih untuk headlampnya. Itu gantian kerjanya. Ini kita bikin relaynya ya, kayak gini. Untuk lampunya kita tata seperti ini ya, pakai bracket yang biasa untuk bracket billet ya, ini ya kita gunakan kayak gini. Dan ini untuk driver langsung kita sambungkan ke relay set yang kita buat ya. Untuk drivernya seperti ini kita sambungkan, jadi nanti tinggal kita sambung ke soket yang dapat dari lampunya. Nah, ini nyalanya kayak gini kalau dim lampu kota. Nah, ini lampu kota nyala. Ini kontrol fog lamp dimatikan dulu ya. Fog lamp nyala. Terus dim. Nah, kayak gitu. Lampu utama nyala. Dim. Nah, kayak gitu ya nyalanya ya. Nah, ini untuk relay kita tempatkan di sini ya. Relay kita tempatkan di sini. Terus untuk lampu tembaknya kayak gini posisinya, jadi di dalam bumper ya, itu mana di dalam bumper. Ini dapat ke plat tadi, plat yang apa istilah ya, plat kayak tangkon gitu ya, tapi bukan ya, kayak apron apa ya namanya. Terus itu kita setting ketinggiannya, jadi dari 36 ini turun berapa om? Kurang senti ya. Turunnya 4 senti dari sini. Terus kalau ngedim tuh gantian nyalanya, yang pas kuning nyala kita ngedim, nah jadi nyalanya putih ya, malah terang ini daripada lampu utamanya ya. Pas posisi mati ngedim juga bisa. Terus. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti itu pemasangan RX1 di Honda Freed. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.